ini adalah kompresor yang sudah jadi. Ini kompresor dari kulkas bekas. Ini lubang udara masuk. Kemudian ini keluar menuju ke tabung. Ini memakai nepel sambungan. Kemudian ini petunjuk anemometer tekanan udara. Kemudian ini saya memakai otomatis mesin pompa air untuk otomatis tekanannya. Ini dipatok di angka sekitar 40 PSI. Kemudian ini keluar ini kabelnya, hanya menggunakan beberapa nepel atau sambungan T. Saya menggunakan 3, 1, 2, dan 3. Dan ini bisa sampai tekanan 100 PSI. Tapi saya patok cuman 60 PSI.